Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Iwin Gokil. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat game snacks di PC ya, ataupun laptop. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan adalah aplikasi yang bernama Notepad ataupun Notepad Plus-plus juga boleh ya. Bisa cari di new, lalu teks dokumen ya, klik. Nah, nanti dia munculnya akan seperti ini. Kita buka. Oke. Nah, disinilah kita akan membuat codingnya. Nah, dimana kita mendapatkan kode-kode itu, nah, nanti kodenya saya share di grup Facebook saya ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan codingnya, tinggal copas alias copy paste. Nah, ini adalah kode-kodenya, tinggal kita blok semua sampai bawah, kita copy, kita pastekan ke sini ya, kita paste. Nah, cara menyimpannya, klik file lalu save as. Pilih di mana kita akan menyimpannya. Saya menyimpan di dokumen saja. Nah, di sini kita beri nama snack .html. Jangan lupa ya dikasih titik html ya. Ini sangat perlu, sangat penting. Kalau nama terserah Anda ya, mau nama Anda kalian juga boleh, tapi kalau ini harus diisi dengan sama seperti ini ya. Terus yang teks dokumen kita ganti alfire. Terus kita save. Oke, kita cancel. Sekarang kita cari dokumen yang telah kita buat tadi. Di dokumen. Nah, ini ya snack, kita coba mainkan ularnya. Kita klik dua kali. Nah, oke, seperti ini ya. Lihat, Anda bisa lihat jalannya game ini dengan sangat enak. Ada poinnya juga ya. Di pojok kanan ataupun kiri itu ya, ada skor. Skor kita berapa? Oke, mati. Oke. Jika ingin mendapatkan teksnya ataupun scriptnya, Anda dapat pergi ke Facebook, lalu cari grup yang bernama ini ya, grup saya ya, Android Suka Karya. Nanti akan saya upload di sini. Ini nanti Anda cari line lalu file. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.